i don't know Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Kamis 29 Februari 2024, diambil dari Yesaya 55 ayat 3. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah Maka kamu akan hidup Aku hendak mengikat penjanjian abadi dengan kamu Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud Demikian firman Tuhan Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Di dalam perjanjian lama ada suatu tradisi Bagi seorang budak yang memutuskan untuk tinggal bersama dengan tuannya untuk sumur hidupnya, maka ia harus menyerahkan telinganya untuk ditindik oleh tuannya. Hal ini untuk menandakan bahwa hamba tersebut atau budak tersebut akan setia dan taat kepada tuannya yang telah menindik telinganya, sehingga hamba tersebut akan siap melakukan apapun untuk tuannya. Apapun yang diperintahkan tuannya untuk dirinya. Demikianlah gambaran dari pemasmur yang dituliskan dalam Mazmur 40 ayat 7. Tapi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya Memberikan ilustrasi seperti itu adalah mau menyatakan bahwa firman Tuhan hari ini menghendaki kita untuk menyendengkan telinga kita kepada Tuhan. Amanginang dan saudara-saudara sekalian, jika kita melihat background dari video ini, maka kita dapat melihat. Bagaimana sikap menyendengkan telinga, yaitu mendekatkan telinga kita, memperhatikan seksama apa yang diberitahukan oleh Sang Penyampai Pesan? Nah, Firman Tuhan hari ini menyatakan: "Jika kita menyendengkan telinga kita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan." Mengapa mendengarkan Tuhan dapat membuat hidup, mempengaruhi kita bisa hidup atau bisa mati? Karena ketika kita menyendengkan telinga kita, ketika kita mendengarkan apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada kita, kita mendengarnya, memahaminya, bahkan melakukannya, maka... Kita akan memperoleh kehidupan. Firman Tuhan hari ini adalah juga mau mengingatkan kita bahwa Tuhan telah mengikat kita dengan perjanjiannya, dengan perjanjian yang abadi menurut kasih setia yang teguh, yang telah terlebih dahulu diikat dengan nenek moyang, yaitu. Daud. Nenek moyang secara spiritual bagi kita Oleh karena itu, amang minang dan saudara-saudara sekalian maaf yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari, semakin pekalah kita terhadap kebenaran firman Tuhan Semakin pekalah kita terhadap kehendak Tuhan Yang harus kita lakukan, yang harus kita hidupi Kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari Ingatlah bahwa perjanjian Tuhan bagi kita adalah memberikan damai sejahtera dan keselamatan baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang yang akan kita sama-sama alami Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus selamat untuk menyendingkan telinga kita kepada Tuhan amin Mari kita berdoa Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, kami renungkan pada hari ini ya Tuhan. Di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa telinga yang telah Tuhan ciptakan bagi kami itu dapat kami pakai dan kami gunakan sesuai dengan fungsinya Sebagai indra pendengaran, mendengar kehendak Tuhan. Untuk dapat kami hidupi, kami lakukan. Kami pelihara di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan bukan hanya lalu begitu saja, namun itu menjadi kekuatan yang baru, menjadi semangat yang baru, memperteguh iman percaya kami dan pengharapan kami kepada-Mu, ya Tuhan, sehingga kami tidak tersesat dan tidak goyah dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di dalam kerajaan surga Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan kami bersatu hati untuk memohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, memberikan kesembuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang merindukan kesembuhan, yang berjuang untuk kesembuhan bagi diri mereka ataupun untuk orang-orang yang mereka kasihi juga ya Tuhan, ikut campur tangan di dalamnya. Berikan kekuatan, berikan sukacita, berikan pengharapan kepada mereka, sehingga setiap hal, setiap proses yang mereka lalui itu dapat mereka lalui dengan penuh sukacita di dalam Engkau, ya Tuhan, Tuhan, untuk yang merindukan pasangan hidup, atau yang merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, atau juga yang merindukan kenaikan pangkat, atau pekerjaan yang lebih baik atau mendapatkan pekerjaan atau juga mengembangkan usaha mereka Tuhan Yesus ikut campur tangan di dalamnya tiap usaha jemaatmu Tuhan untuk memperoleh rejeki pada hari ini kita juga Tuhan berkati ya Bapa Tuhan Yesus Kristus kau juga berkati Tuhan tiap anak-anak Tuhan dari yang bayi balita batita yang bersekolah ataupun yang juga sedang berkuliah Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan giring iring perjalanan kehidupan mereka. Jauhkan dari segala marah bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit atau niat-niat jahat dari orang lain. Selamatkanlah mereka ya Tuhan dan berikanlah apa yang dibutuhkan oleh semua jemaatmu Tuhan sesuai dengan kemurahanmu. Terima kasih Bapak di dalam kerajaan surga berkati gerejamu Tuhan, berkati para hamba-hambamu, berkati setiap orang yang ikut campur tangan di dalam pelayanan yang memberikan diri mereka untuk melayani Engkau, berkatilah mereka pribadi lepas pribadi Tuhan sesuai dengan kebaikanmu dan kemurahanmu. Berkati juga gerejamu Tuhan HKBP, kau pakai Tuhan HKBP lebih lagi sehingga melalui kehadiran gerejamu HKBP Tuhan, semua sesama manusia dan juga ciptaan dapat merasakan kasihmu. Apa di dalam kerajaan surga, khususnya Yayasan Pendidikan HKBP maupun Yayasan Kesehatan HKBP Rumah Sakit dan Klinik-Klinik yang dimiliki oleh HKBP, kau juga berkati Tuhan. Setiap orang yang berada di lingkungan yayasan tersebut, engkau pelihara mereka, engkau berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, hingga melalui kehadiran mereka di tengah-tengah Yayasan Pendidikan dan kesehatan tersebut Tuhan namamu dipermuliakan dan semua orang terberkati terima kasih Tuhan inilah doa dan permohonan kami Tuhan ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak di hadapanmu dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian amin